Yo, Omers, balik lagi ke Mike Sejarah Channel. Oh Mike baru dapat item ini, kita mau langsung unboxing, kita crack. Kalau bisa nanti kita buka, kita pakai obeng. Ini baru datang tadi. Ini Matchbox 1965 Land Rover Gen 2. Kita langsung bongkar. Ini masih segel. Tadi Om Mike baru dianterin sama salah satu seller di Jakarta. Nah, ini buat. Ini dia disegel ya. Ini cara bukanya juga harus hati-hati nih guys. Aduh. Oke, disegel gini. Loh, ada kertas butinya ya. Nice. Nanti kita coba buka. Kalau perlu pakai baut, nanti Om Hadi ambilin obeng ya. Di pause aja sebentar video ini. Oke, kita langsung buka. Gak pakai lama. Alright, here we go. Nice. Ini 1965 Land Rover Safari Gen 2. Ya, yeah, ini 1965. Oh, nice ya. Cukup aja. Kelihatan nggak, deh? Kayaknya mesti dibuka ya, guys. Jadi dia pakai diorama gitu, which is nice. Kita langsung buka aja. Nah, ini. Dia sedikit ketat, oke. Dan dia punya apa? Dia punya ini, pas banget guys. Wah, robek Omers. Emang rada ketat, jadi kalau temen-temen yang mau buka harus hati-hati. Alright, ini gaya-gaya pantai gitu ya. Ini made in Thailand. Kita buka aja langsung. Benar-benar dari segel. Ini kemarin, ini kayaknya baru sebulan yang lalu deh. Tuh. Jadi dia ada batu-batuan kita di pantai. Nice. Oh, ini nggak perlu dibuka juga bisa kelihatan ya di detailnya. Oke, jadi ini si Matchbox ini udah keluarin yang tahun ini tuh memang rada ngebut sih dia. Pertama yang si Roadmaster Bus, terus Mercedes, terus yang Land Rover ini. Buat harga masih di sekitar 750 sampai 1100 kemarin. Awal-awal tuh masih 1200-an. Cuman ini karena kayaknya easy to get ya. Gua nggak tahu seller-seller di Indonesia yang pada masukin ini. Mereka udah buka PO pada kejar-kejaran murah-murahan gitu, jual murah. Jadi ini memang item yang menurut gua it's worth to collect lah. Dan ini harganya masih terjangkau guys. Jadi silakan di ini aja di apa dibeli gitu ya. Nah, Om Mike nanti mau masukin yang ini nanti malam ya. Udah masuk ya di? Udah. Nah, coba ya kita bisa nggak dimeter di sini? Ya, Omers bisa lihat. Nice. Dari warna kuningnya bukan kuning dalam gitu ya, bukan kuning yang gelap. Tapi ini kuningnya kayak kuning apa ya, Di? Kuning-kuning gimana gitu lah ya. Coba kalau kita pakai lampu bisa nggak? Kita tes dulu ya, Di. Iya. Bagus nggak di kamera? Jelek. Jelek. Kuningnya jadi enggak ini. Jadi jelek ya. Bagusan ini malah keluar ya. Iya. Enggak apa-apa kita tes. Wow. Ini saya enggak tahu pernah keluar enggak ya di siri yang regulernya. Kayaknya sih udah pernah sih. Dan dia kemarin kalau enggak salah Land Rover yang warna kuning ya. Yang pick up tadi. Ada juga ya kemarin. Iya, pick up. Ada nggak coba? Coba ini Om Mike ambil dulu kameranya. Jadi ini memang
Tuh, mantap sih guys. Ya. Bahannya warna kuning. Nah, Om Hadi lagi ambil. Kalau nggak ada, buka box aja. Ada. Coba aja. Oh iya benar. Ini Land Rover 65 Gen 2 pickup. Cuman ini pickupnya, Di. Tuh. Wow. Yang kemarin kita udah shoot ya. Oh ini sama, mobilnya sama guys. Oh, gue udah feeling sih. Ini sama, cuman ini model pickupnya tuh, mobil depannya kayak gitu. Mantep. Tuh, keren. Oke, balik lagi ke Om Hadi. Langsung aja di. Nah, jadi ini si 65 Land Rover Gen 2 pickupnya modelnya kayak gini. Dan ini udah ban karet guys. Ini modelnya udah ban karet. Nah, dia keluarin lagi yang si ini nih. Tuh, ini yang baru tadi kita bongkar dengan detail yang lebih oke ya. Ada tamponya samping. Kalau ini kan rada polos nih. Very nice. Oke. Nanti kita nantikan mereka punya mobil-mobil yang seri Land Rover ini. Mungkin di di Matchbox Collector or another premium set. Dan menurut gue Matchbox udah lumayan oke sekarang. Semua dia keluarin item-item yang menurut gue collectible yang zaman-zaman dulu tuh, yang kayak Leslie apa segala macem, Leslie ya. Nah, itu sekarang di tahun-tahun ini Matchbox lagi geber-geberan sih. Jadi, what do you guys think about Matchbox? Vibe-nya di Indonesia. Kalian bisa coret-coret di sini. Karena ada juga komunitas di Indonesia yang cukup besar di bermain dengan di Matchbox. Oke. Okay? So, thank you for watching. Jangan lupa like, share, subscribe and komen juga biar teman-teman yang nonton bisa dapat informasi juga dari Omres yang lebih dapat mungkin knowledge about this. Alright, thank you for watching. Salam gas Omres. Peace. We'll be right back.